Kembali dengan laporan sukan, pengendali pasukan bawah 22 tahun negara Razib Ismail akan mengekalkan kesebelasan yang sama ketika kemenangan ke atas Bangladesh dan Sri Lanka menjelang perlawanan separuh akhir Piala Emas Bangga Bandu menentang Singapura bawah 22 tahun. Kematangan serta kesungguhan yang ditunjukkan kesebelasan utama pasukan bawah 22 tahun negara pada dua perlawanan sebelum ini menyebabkan Razib menetapkan pendiriannya untuk mengekalkan mereka pada perlawanan separuh akhir Khamis ini. Tegasnya, perubahan yang berlaku hanya pada taktikal pasukan sahaja kerana pendekatan berbeza perlu digunakan untuk menghadapi lawan yang lebih baik seperti pasukan Singapura. Ini final ini satu perlawanan yang cukup penting. Tapi peningkatan yang mereka tunjukkan adalah begitu baik sekali. Dan apa yang mustahak kita bermain itu ialah dari segi fokus dan mental kita mesti berada dalam keadaan yang betul. Kemungkinan saya akan mengekalkan barisan yang sama kerana barisan yang sama tidak menghadapi sebarang masalah kecederaan dan saya mungkin akan inilah kemungkinan besar akan memberikan pemain-pemain yang sama dan mungkin dari segi formasi juga saya tidak akan ubah banyak. Mengulas mengenai pasukan Singapura, Razib sifatkan anak buah Richard Book memiliki ketahanan fizikal serta corak permainan yang cukup dinamik yang mampu mendatangkan cabaran kepada pasukan muda negara. Justru barisan kejurulatihan pasukan bawah 22 tahun negara akan mengkaji kekuatan serta kelemahan lawan agar slot ke final Piala Bangga Bandu lebih terjamin. Mereka mempamerkan cara permainan yang berbeza dari dua perlawanan yang mereka lalui tentang pasukan Thailand dan juga pasukan Bahrain kerana mereka banyak dalam Thailand mungkin mereka ketinggalan 2-0 dan mereka banyak melancarkan serangan hingga mereka dapat menyamakan dudukan di separuh masa kedua. Ini yang saya kata tadi, saya sedang berbincang dengan pemain cara-cara mereka untuk mengatasi perkara ini.